Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Yang kami pemulia, mudah kita tengok bersama Tunku Haji Syekh Mahajir bin Tunku Haji Usman dari Langsa, dan juga kepada rombongan Al-Maidah yang katurut mendampingi mudah kita tengok untuk melaksanakan saboh perintah Rasulullah, yaitu membawa, menyiarkan dan mengembangkan ilmu agama yang ditubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pada pengurus masjid, majelis masjid, Rusik Kamawan Bandung, jamaah majelis ta'lim, pengajian tasawuf yang dirahmati Allah. Alhamdulillah nyo kamu kaitamong dalam pengajian yang ke-26. 26 ke ka pengajian tasawuf setelah dibuka oleh Abu Tanyo, yaitu pendiri tasawuf Abu Mudi awal tahun 2019. Dan alhamdulillah ka berjalan tiap-tiap malam Selasa akhir bulan. Dan pengajian tetap 3 heboh kitab, yaitu Tauhid, Tasawuf dan Fiqih, yang mbak malamnya materi yang akan disampaikan oleh kita yaitu materi Tasawuf. Nah, itu kitab tentang masalah taubat. Karena yang pihto katong Ramadan, sebelum tanya untuk dalam bulan Ramadan, mari sama-sama tanya, kita ikuti pengajian tentang yang menyangkut dengan akabah yang kedua, yaitu akabah taubat. Dan untuk sijem pengajian itu akan didampingi oleh panitia untuk sesi tanya jawab setengah jam. Maka biasa malam Selasa akhir bulannya salat Isya telat masih bulan 3 ya. Karena yang menyangkut dengan pengajian. Enau manteng waktu dan tempat. Silakan kepada boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ذي السند العظيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Al-Mukarram wal-Muhtaram Walid Imam Syik katanya di Masjid Besar Perlak yang katanya muliakannya beserta seluruh jajaran Imam Rawatib, Ketua Pengurus Kemakmuran Masjid, Badan Kemakmuran Masjid dan seluruh panitia, hadirin dan hadirat sekalian
jamaah pengajian bulanan Tastafi di Masjid Raya Perlaknyo yang luntuan muliakan. Sebuah kehormatan dan kemuliaan bagi luntuan dapat bersilaturahmi dengan gura-gura luntuan yang ada di Kota Perlaknyo. Terlebih-lebih ban manteng katanya melewati yaitu sebuah malam yang sangat mulia yaitu malam Nisfu Sya'ban. Berarti malamnya katanya na bak tanggal 16 Sya'ban. Dan Hana Tripli katanya akan memasuki bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa keutamaan daripada bulan Sya'bannya adalah bulan yang diangkat amai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah, bahkan Rasulullah letak puasa sunnah dalam bulan Sya'ban, maka dia jawab dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karenanya bulan yang diangkat amai, amal tahunan maksudnya, dan lun galak, lun inginkan amai lun angkat di Allah, sedangkan lun dalam keadaan sedang berpuasa. Berdasarkan hadisnya ke, makanya hana sebuah kesepakatan oleh para ulama bahwa amainya enggak angkat bak malam nisfu Sya'ban. Hana sebuah kesepakatan. Yang nasepakat adalah amalnya nak angkat bak bulan Sya'ban. Man pajan hana datujan. Rahasia li Allah. Mudah-mudahan. Ya, man. Sangat geharap bak malam nisfu Sya'ban. Tapi nyankan sebuah kepastian. Pakan menan supaya getanyo bek wateka bih nisfu Sya'ban kalau ge biasa lo. Hanali tertingkatkan ibadah. Tetap lagi biasa. Saya sepanjang bulan Sya'bannya gunakanlah sepenuh jih untuk katanya meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling raya walaupun sangat berat yang harus katanya pelazim dalam bulan Sya'bannya adalah yaitu taubatan nasuha. Taubat daripada semua dosa-dosa. Memang puncak di malam baru, malam nisfu Sya'ban. Namun saya kata lagi lalu puas puno, bukan sebuah harga mati. Hati ji, menyakal lewat nisfu Sya'ban nyo, kahanali ataupun kabur kurung kemuliaan. Kan lengian, mupum. Bisa saja amai kena juga angkat bak malam-malam lain ataupun bak tengah kena berpuasa. Makanya bagi urung-urung yang kalazim ke puasa-puasa sunat sebelum 15 Sya'ban, segala nisfu Sya'ban, maka mantang jid ngonyan dilanjutkan puasa sunat lagi biasa. Nah urung puasa sunat lagi sunat Nabi Daud. Si urung puasa, si urung buka. Si urung puasa, si urung buka. Ini mereka biasa menanya lanjut aja nak upu. Atau nak urung biasa ke puasa sunat yaitu sunat Senin Kamis. Kami memang ke biasa menan, lanjut aja nak masalah. Yang nutam hanjit puasa li menyeluh 15 Sya'ban
dalam sebuah pendapat makruh, dalam sebuah pendapat haram bahkan. Haram puasa sunat munya kalewat 15 Syaban. Berdasarkan sebuah hadis, "Idzan tasaffa Syaban fala tasumu." Apabila Syaban sudah separuh, "Idzan tasaffa," kasihkan, "fala tasumu," berkata Nabi. Jangan lagi berpuasa sunat. Nyo hadisnyo gahamal, geme atau gepahami kepada urung-urung yang borokan hantam ke puasa sunat, tiba-tiba bak 15 Syakban watih kagi cok puasa sunat nyo getam. Pakan karena takut untuk gonya lemah fisik gonya wate truh bulan puasa Ramadan. Yang benar, hikmah ji. Apalagi menyagetanyonyo mantang na tinggai-tinggai puasa wajib. Nya hanam dalai. Ya, segerakan qada puasa wajib segelom tamong bulan Ramadan supaya baik kenang kafarat. Karena menyaka melingke tun hanat qada puasa, maka puasanya wajib qada tambah kafarat lo. Menya mengganda-ganda tun, mengganda-ganda kafarat. Mesti nak puasa tertinggal limang uro. Kali limang tun hana tak qada-qada umpama. Nyan kafarat limang kali limang. Ha, kali limang nya limang mesti limang si uro nyan iaitu dua boh mok setengah atau leher boh mok. Tak kena jusi kilo bru tak kena menan. Ya, si uro si kilo bru. Berarti mena tinggal limang uro kena kafarat limang kilo bru. Munya ka melingke limang tahun puno, limang kali lima. Padu? 25. Ya. Yang puasa lima uro tetap wajib qada wajib. Yang lebih banyak ya kali gerak aju. Maka ji baik melingke tahun, baik kena kafarat. Yang kedua, getanyo hanaruh lam urung taubat. Karena salah satu syarat taubat adalah yaitu mengqadha segala kewajiban-kewajiban. Baik sembahyang, baik puasa, baik apa saja kewajiban tanyo yang ka tertunda munya urung taubat nasuha wajib diselesaikan segera. Munya urung hana diselesaikan ataupun hana dicok qadha sembahyang, qadha puasa yang tinggal nyan bukan taubat atau belum taubat. Atau taubat tapi bukan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yang sesungguh-sungguhnya taubat. Yang pertama dia menyesal kepada dosa-dosa yang telah dia tinggalkan. Yang kedua dia mencabut diri dari perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga dia berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Termasuk di sana menggantikan, mengqadha segala kewajiban-kewajibannya, baik yang menyangkut dengan Allah maupun yang menyangkut dengan manusia. Ya, nyan baru geken urung taubat nasuha. Menyekaruh kita dalam taubat nasuha dijanjikan oleh Allah, asa rabbukum ay yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni, akan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah, tiada banding, tiada tanding. Keindahan syurga akan lebih oleh Allah keurung yang taubat. At-ta'ib minadzambi kamala zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa bagaikan bayi yang lahir dari ibunya tidak ada dosa. Tapi syarat ji taubat nasuha.
Oleh karenanya nyo dikelun karena kitab yang nyo baca li walid, kitab Sirajut Talibin. Nyo walaupun hanjit lun baca, tapi kagi yu baca li gure payah tak baca cit. Ya. Ya, bamanan. Ada hanjit pura-pura hanjit. Nyo dengar begat nyanyian salah-salah biar ni perih riu ni im entah. Kan? Ban. Ada cina anggap mendanya gureyu. Karena gureyu. Get. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqabatu taniyah wa hiya aqabatu taubah. Aqabah yang kedua, ya. Arti aqabahnya adalah apa dekat? Pembahasan dekat itu, ya. Pembahasan yang kedua adalah tentang taubat. Ya. Summa alaika ya taliban ibadah. Waffaqaka Allah bitaubah wa dzalika li amraini. Kemudian nukil Imam Al-Ghazali, kitabnya karangan Imam Ghazali. Ya. Wajib atas engkau wahai pencari ibadah. Talibal ibadah. Urung yang pelit ibadah. Kan urung pelit dunia. Waffaqakallah. Nombor doa oleh imum kepada katanya, Imam Ghazali. Semoga anda beri taufik gata oleh Allah. Jadi lun yang bacanya, mudah-mudahan. Drona mandum yang dengar kitabnya. Nyo karuh dalam doa Imam Ghazali. Kerana anda kena waffaqakallah. Karuh dalam mandum. Dalam majlisnya. Mudah-mudahan doa Imam Ghazali. Doa sirau awliya Allah. Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tanya mandum yang na dalam majlis but tastafi malamnya. InsyaAllah. Baik yang offline maupun yang online. Ya, yang buat happy. Yang yang nonton online. Jamaah cik. Mana jamaah online? Jamaah alam maya. Kadang haji gejak berhalangan kan. Gedengar buat happy. Gedengar buat happy. Yang kaki but cik. Tapi le pahala tanya orang awak ya. Tanya nak pahala duduk dalam masjid, nak pahala majlis, nak pahala i'tikaf, ya, pahala silaturahmi, yang le pahala tanya. Cuma urung yang buat HP, merempok cik pahala. Ya, yang nak pahala, urung, hana buat. Hanya yang nak pahala. Ya, baik. Suma alaika ya taliban ibadah. Wajib atas engkau, wahai orang yang mencari, orang yang menuntun ibadah. Bitaubah, wajib kata bertaubat. Wadzalika li amraini, karena dua alasan. Bahkan katanya payah taubat, nepu wajib taubat. Dia taubatnya kan sunat nunggu, kan mubah, kan galak-galak tanya. Alah hantu ku taubat hanjut. Wajib segera taubat. Hantu mendung taubat. Yang bata pegah hantunya kan dosa. Kamu tamah dosa lam, dosa yang kena memang kah dosa. Tak pegah entuknya. Kamu tamah dosa entuk lah. Sama lagi urung mana? Urung tinggal sembahyang. Ketinggal sembahyang, kau mata muda lagi umpama haji, yang kah dosa kan? Ben hana segera kada, entuk kada. Yang kamu tamah dosa lah. Dosa tinggal sembahyang, dan dosa tak khir, kada, sembahyang. Melapih dua buah dosa. Ho si urang mentamah haju dosa. Igo belai mentamah pahala, ini mentamah dosa. Kenapa? Karena dia menunda-nunda taubat. Ya. Kenapa taubat harus segera? Wajib bagi katanya. Li amraini, pegang Imam Ghazali dalam kitabnya. Karena dua alasan. Ahaduhuma, yang pertama. Liyahsula laka taufiqat ta'ah. Supaya hasil bagi engkau taufiknya taat. Taufik lambut taat. Diberi putunya oleh Allah untuk pubut taat. Karena menyegitanya hana taubat, nyan hana pintu untuk taat. Urung baru taat, urung baru jid ke urung taat, harus melalui pintu taubat. Ya. Menyatanya tak temu dalam masjidnya. Menyahana lewat pintu. Jika tak temu. Hanjut. Menasih urung taat. Urung nak jika urung ahli taat. Ya?
urang sematih ngan Allah ngan Rasulullah, puyan nyuli Allah na pubut, puyan larang li Allah na tinggal, urangnya harus lewat pintu. Dan pintu taatnya adalah taubat. Nyana kaina liyahsula laka taufiqat ta'ah. Fa inna syu'umaz dzunub yurisul hirman. Karena syu'umaz dzunub, ya, kekejiannya dosa, bruk dosanya, kabeh dosanya, ya, syu'um kan syu'um bahasa Aceh. Bahasa Aceh su'um. Su'um. Syu'um, pakai syin. Artinya kabeh, bruk. Syu'umnya bruk artinya. Ya. Mia su'um, su'um ah. Ana lupi, hanya la elong. Yang syu'um. Fa inna syu'umaz dzunub, karena yang bruk ba dosanya adalah gara-gara dosa apa? Yurisul hirman, mempusakai hirman. Bud harim. Ya. Mempusakai bud harim. Ya. Dan terhalang urangnya untuk nepu bud-bud yang jeroh. Karena mana hirmannya, ada juga hirmannya lah terlarang. Mana terlarang? Terhambat gonya, terkungkung gonya, han roh lambut yang jeroh. Bahkan, karena dia belum memasuki pintu taubat. Galam jut ke ahli taat. Kaya mi urang hana hana roh lam ahli taat, kan sabe-sabe lambu maksiat. Habis maksiatnya maksiat je, habis bud harumnya bud harum je. Pu dosa raya, pu dosa ubu, pokoknya dosa. Lale 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 lale. Ya. Nyo memandum adalah karena tidak ada taubat ba urangnya. Satu, sabo. Yang kedua, akibat pengaruh daripada dosanya, pengaruh efek yang hanagat daripada dosa yang buno menghalangi urung dalam berbuat kebaikan, wa yuqibul khizlan, dan berakibat kepada kehinaan, ya, berakibat kepada kehinaan, hinatan urung yang hana lam taat, urung yang hana taat ke Allah hina, hina, hana yumba Allah, hana yumba manusia, manusia yang ahli taat, ya? Walaupun lu tak belanja gede, manyang tak pangkat gede, hana yumba Allah, menyekan urung yang ahli taat. Nyan madum adalah bermuara buno bak hang getim taubat. Ban hana taubat, hana taat. Ban hana taat, jut ke urung yang hina. Nyan rangkaian ji rentetan lagi. Ya. Wa anna qaidadz dzunub yamna'u 'anil masyi ila ta'atillahi 'azza wa jalla. Karena ikatan dosa itu urung yang mandang bersambung dengan bud dosa, mengkait dengan dosa, mencegah seseorang daripada berjalan kepada taat kepada Allah Azza wa Jalla, wal musara'ati ila khidmatih, dan dia bersungguh-sungguh berlomba-lomba untuk berbakti, untuk mengabdi, untuk berubudiah kepada Allah. Li'anna thiqalat dhunub yamna'u minal khiffah lil khairat, karena beratnya dosa, karena bebannya dosa itu ya, yamna'u minal khiffah lil khairat, membuat seseorang itu juga
berat dalam berbuat kebaikan. Karena iginten, diginten le dosa, sehingga bak gepubuk-pubuk yang gaknya berat badannya. Gaya semayang lima mbah hotel masjid berat badan. Bahkan karena iginten le dosa. Seandainya uruhana dosa, mesti diperlaknya uruhana dosa ataupun ringan dosa kagak ampun oleh Allah Ta'ala, kat taubat mandum nya hanlah masjidnya hanlah masjidnya bahkan urung berat ya but berat gejak abah sembahyang jamaah berat gejak abah bunyan jeroh berat bahkan nyan adalah karena ia pagikan siqalat zunub karena beban dosa. Ada perasaan roh itu masing-masing biar tanggung urung lain. Jangan kita menilai orang dan nilai drone masing-masing. Ya, deuh teh. Hah? Watai kita nyo lalongan Allah, lalong pada ibadah. Hah? Kiban. Kena digenteng le dosa. Ya. Makanya mempertahankan taatnyo adalah sebuah but yang sangat-sangat berat. Kecuali bagi orang-orang yang ka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nasyati fi ta'at dia tidak rajin dalam berbuat taat hanya jumon ke ya sudah haji meta ja kan nomor sejin tajak mengkena manda mengkena manda be hana mooh manda kan sebuah kerajinan kan sebuah kesungguhan kan agenda udip ke ya. Wate-wate hana moho ja lain ja no masjid. Ya, hana moho puta lain ja ya but. Jadi kan sebuah agenda udep ngoya. Tapi bagi urung yang ka ahli taubat nyo kegiatan-kegiatan keagamaan lagi nyo nyo kaji ka agenda udep ngoya. Ya but, ya semayang jamaah, gejak bak but amar ma'ruf nahi mungkar, ha? Dan hablum minallah yang lain, juga hablum minan nas. Nyang kaji ka agenda udep ngoya. Ya. Hana peduli, pu tengah senang, pu tengah susah, pu tengah hana belanja, pu tengah hana belanja, hana peduli kan? Hana peduli. Memang kaji ke agenda kanya, nyagakeun an-nasyaq fil ibad fi ta'at. Nyo mamandu malah sigate long ulang bermuara ihbino ba pintu tau tobat. Hinam pun. Ya hana hinan berarti nyo hana mandu maju. Hinan dasar, hinan asal. Makanya Al-Imam Ghazali bunuh, alaika bitaubah, wajib kepadamu atasmu segera bertaubat. Ya. Wa annal israr ala dzunub mimma yusawwidul qulub, dan bahwasanya orang-orang yang berkekalan dalam perbuatan dosa itu bisa menggelapkan hati, ipusuput hati. Hati gelap, hitam hati dengan dosa. Fatajiduha fi dzulmah wa qasawah wala khulusa fiha wala safawah, maka engkau temukan hatimu fi dzulmah dalam kegelapan. Waqasawah dan keras keru hati, wala khulusa fiha tidak ada yang membersihkannya, wala safawah tidak ada yang mencemerlangkannya. Ya, hanglih li hatinya, haitim cemerlang hatinya, haitim segar kembali hatinya, wala lazzah tidak ada lezat lagi dalam hatinya, hana lezat ibadah, hana lezat dengan but. Yang but hana but sama manda hana merasa lezat ketika pajuh makanan kan meri mangan moy urung pajuh makanan hana li lezat nya tanda bu ha penyakit nya kan urung sakit na mangan pajuh bu mana ibegal urung moy urung kenang corona nya hana rasa sapule lidah hana rasa be hana rasa sapu dan li kan nya baru corona. Alam korola. Kanya itanya mesti tak pejuh makanan, meri hana mangan, nyo berarti nyo kademam, nyo hana mangan badan. Ba makanan.
nyan deh juga kan menanci tungku menyegeri hana tarasa lezat ibadah menyata semayang hana tarasa lezat menyata beut lagi hana merasa nikmat nyan tanda na penyakit ta jan tanya pu penyakitnya penyakit galam taubat hana payah-payah na minta penyakit ha menya penyakit bak badan taya periksa ba dokter gepegah dokter ente pu butuh pu salah ho mako aja kata periksa bagonya mamanya penyakit gedenyo hana merasa nikmat hana merasa lezat dengan ibadah sita meratib hana merasa nikmat ha ta semayang biasa mandang taya be menanjit biasa-biasa mandang nyan tanda there is something wrong ada sesuatu yang salah lam badan tanyo lam hati tanyo saban lagi buno wate hana terasa nikmat makanan tanda lam badan tanyo nyo na virus penyakit sehingga perle kepada ubat untuk tapu pulih penyakitnya baru lom merasa makanan ya penyakit hati menanjit perle ke ubat apa ubatnya itu itulah dengan tabut kitab tasawuf maka katanya mesti tak ikut kajian-kajian tastafi yang kenyo sebab ji karena bak tastafinya na ilmu tasawuf na ilmu tauhid na ilmu fiqah yang leh macam ilmunya adalah fardu'in perlein kepada katanya untuk tuntut bukan fardu kifayah ya lagi mana masalah taubat ya kan perlu kifayah but bab taubatnya fardu'in bahkan karena kewajiban bertaubat adalah fardu kepada person to person pribadi setiap pribadi masing-masing tidak bisa diwakili dalam rumah tangga hanjit diwakili le tanyo kepala rumah tangga taubat sedangkan perumah tanyo anak tanyo hanya taubat hanjit han mewakili wanya-wanya tanyo tanyo menasik dalam sebuah kampung gecik mendang taubat rakyat han taubat je hanjit hanjit mewakili le gecik ya mbak mana karena urusan taubatnya adalah urusan pribadi masing-masing. Ya, wala halawah, tidak ada manisnya ibadah. Hana merasa mameh ibadah. Hana merasa lezat ibadah. Wa illam yarhamillahu. Ya. Fastajurru sahibaha il kufri wasyakawah kalau seseorang tidak diberikan kasih sayang oleh Allah menyasirara urung hana negasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala fastajurru sahibaha il kufri maka akan menyeret orang tersebut kepada kekufuran na'udzubillah wasyakawah dan kebinasaan atau kecelakaan ya, syakawah sengsara celaka kufur ingkar kepada Allah nah baik kufur nikmat lebih-lebih lam na'udzubillah kufur hakikat kufur nikmat urung Islam tapi hiji hanitim pubut perintah Allah hanitim tinggal yang gelar dari Allah nyakeun urung kufur nikmat kufur hakikat nya memang kailua gare katubi dari Islam ka murtad ka kafir ya naudzubillah summa naudzubillah nya mamandum adalah dua buah kufurnya bermuara dari maksiat nunggu jadi jangan anggap remeh maksiat jangan anggap remeh maksiat ya untuk uku kadang nak cerita tu iblis dia menjadi kafir kepada Allah bermuara dari mana iblis ya segala mji kafe gelakna li Allah nyam pompon peta pun masalah masalah apa masalah dia tidak mau patuh kepada Allah peta patuh kepada Allah yaitu giyu sujud kepada nabi Adam di persoalan si iblis ya kan masalah pupuknya masalah ilmu luar biasa malim ji bahkan gekelna kitab tafsir
iblisnya nama aslinya dulu Azazil, jabatannya penasehat malaikat, dewan pembina malaikat. Mau juga gawat jabatan iblis, dewan pembina, punya partai dewan pembina, git pecat sanggala. Punya bak partai, punya dewan pembina kan sanggala aja pecat. Sanggala aja ke peik, sanggala aja ke pecat. Rehat jabatan dewan pembina. Nyan iblis yang jemun Azazil nanti. Cuma tak undang sebuah masalah haji, haitim petih ke Allah. Ingkar mana kepada Allah. Waktu diingkar kepada Allah, haitim sujud kepada Adam, hinan jika maksid kepada Allah. Kamasih kepada Allah, ujung daripada maksid iblis pun, gelaknan li Allah haji, jid ke urung yang kafir. Dah dari kafir iblis, dia termasuk orang yang kafir, makhluk yang kafir kepada Allah, karena dia dalam neraka kekal selama-lamanya. Nyata tanda kafir. Urung yang hana kafir, walaupun getet dalam api neraka, gerung getamu dalam syurga. Ini kafir dosa. Ini punya urung hana kafir. Tapi punya urung yang kafir, siapa saja dia, maka dia kekal dalam neraka. Pertanyaan, iblis, na pedubi dari neraka? Hana. Berarti iji kafir. Nyan kafir iji kan? Pompon kan dari kafir. Pompon dari maksid biasa. Maksid mendang. Menansir cerita Syekh Bal'am. Syekh Bal'am bak masa Nabi Musa. Syekh Bal'am pompon maksid mendang iji. Oh maksid iji tergiur dengan kenikmatan dunia, dengan pangkat jabatan dunia, sehingga dia ingkar kepada Nabi Musa. Pun masih biasa aja. Ya, pada aja urung malim. Nah, 12 ribedro murid pendeta-pendeta yang but bak Syekh Bal'am, ya, nyan keramat mendung 12 ribedro. Urung aja pendeta, ulama macam kan? Urul malim bak masanya Bani Israel, 12 ribedro but bak Bal'am. Kandung no urung butnya bani 12 ribedro. Nya 120 rona lah, ya kan? Jadi 12 ribero. Luar biasa yang murid Bal'am. Matang dit de na cerita sebab de bar sisa. Bar sisa 60 ribe. Lebih haye ba Bal'am lom. Muara pun ba pegak masjid nya bar sisa, muara pun be ba jip minuman. Pada uru ahli taat tapi ba cici minuman berujung kepada kekafiran. Bal'am juga demikian. Ada teruk baca cerita Bal'am itu berdua tak ceritanya. Lu pegah gambaran mendeng. Artinya le, bukan le. Ada orang-orang yang ditenggelamkan imannya oleh Allah. Na'udzubillah. Semoga dilindung katanya oleh Allah. Hanya bermuara dari dosa yang biasa-biasa saja. Ini keliru Tuhan kan. Musuru lam ba'ali rapat. Musuru ba'ali rapat. Yang seharusnya hanya mesuru. Hai ali rapat, ini mesuru. Tapi dia mesuru kena. Artinya begitulah. Banyak ketanya lalu. Ya. Maka akan berakibat kepada fatal. Kepada ketanya. Ya. Makanya jangan pernah menganggap remeh dosa. Walaupun dosa kecil sekalipun. Biar tak anggap remeh. Ya. Sabi-sabi talaki ampun ba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kiban, dah sambung lah. Ada pun nak tanya jawab. Ya? Nak tanya jawab. Oh, padu. Lebut. Kebukai balik pun nak tanya jawab. Lebut, pukul 8.15. Tanya jawab. Oh, baru tanya jawab. Oh, mana? Baik, kita lanjutkan. Fayajaban. Kaifa yuwaffiqu lit-ta'ah man huwa fi syu'umin wa qaswah. Fayajaban. Alangkah ajaibnya.
Hana mungkin sagai, batanya. Bagaimana mungkin seorang mendapatkan taufik dia menjadi orang taat sedangkan hatinya keras, syu'um wa qaswah, dalam qabih, dalam kekejian dosa, dalam keras hati. Wa kaifa yud'a il khidmah man huwa musirun al ma'siyah. Bagaimana seseorang diajak untuk dia berkhidmah kepada Allah, berubudiah kepada Allah, sedangkan dia berkekalan dalam maksiat. Wa muqimun alal jafwah, wa muqimun alal jafwah, dan juga dia tetap dalam keburukan. Jafwah, jafwahnya adalah lawan daripada kebaikan. Kebaikan albirru, keburukan aljafwah, lawan albir aljafwah. Pada gedenya dalam surah Al-Maidah ayat kedua, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Yu tolong menolong lambut jerah dan but takwa. Baik lambut jafwah kena. Baik dalam keburukan. Wala ta'awanu, jangan kamu tolong menolong, ini yang jafwah ni. Jangan kamu tolong menolong alal ismi wal 'udwan, dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat pedih azabnya. Memang Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, tapi menyeudeng ke azab li Allah, maka azab Allah pun sangat maha. Allah maha pemaaf, azab Allah juga maha, nunggu, maha pedih. Syadidul iqab, maha pedih. Pedih dah azab Allah. Isteri menohan ampun, nunggu, mereka gazab menampun. Sakit dah, pedih dah, na'udzubillah. Walahu, apa nama itu? Apa? Bila tak ayat yang akan azabun alim, azabun alim. Mana dalam Quran? Azab yang pedih, azab yang pedih. Pemana azabun alim? Azabun mu'lim, azab yang memedihkan. Ibu pedih tengok azabnya, ibu jerah maksudnya. Urus yang kena azabnya jerah datang, habis-habis jerah, jerah sampai-sampai. Ya. Kibamnya urung kafe, na'udzubillah, tamu neraka, selama-lama aja lagi. Selama-lama lagi. Khalidina fiha abada. Kekal lagi yang sampai lama azab, anak piuh-piuh pedih. Anak mesti itu, anda kapiuh, anak mana? Nak kaji, ya. Hana cerita tanya. Yang ingin selamat tanya, segeralah bertaubat kepada Allah. Baik. Wa kaifa yuqarrab lil munajah man huwa mutalaftakh bil aqdar wan najasa. Bagaimana orang dekat dengan munajat kepada Allah? Urun kiman jid sedara urung jito untuk munajat kepada Allah, ya, mengadu dirinya kepada Allah, menghibah kepada Allah, melapor keadaannya kepada Allah, mengadu nasibnya kepada Allah, bermunajat kepada Tuhannya. Bagaimana bisa man huwa mutalattikh bil aqdar, orang yang berlumur bil aqdar, dengan aqdar, dengan kotoran-kotoran, melabu dengan badan tanya mesti melabu kuto dan sebagainya. Kiman tanya masjid, kiman nak tadang ada tiga semaya, kiman nak tak ibadah, wan najasat, melabu dengan najih maksudnya badan. Kiman secara lahir badan nungkunya mesti melabu dengan badan, tanya ke masjid tadang semayang, bian tanya masjid tadang semayang mentah merumpuk dengan urum malah ada tanya nyan melabu lahir, melabu kulit lahir, nyo melabuh roh,
melabu hati, melabu jiwa dengan maksiat. Memang ikan ni kok gelih dah tanya, ganteng dah tanya, ya, putih dah tanya, cedah dah tanya ikan ni kok. Tapi bahawa Allah Ta'ala kuto dah. Dengan pu kuto, dengan pu melabu, mutalattikh bil akzar wan najasa. Berlumur dengan dosa doh. Karena dosanya adalah bagaikan najis. Dah dari jih, tak pegah dosa lagi nak. Dosa lagi najis. Wata yang dipegah oleh Allah. Innamal musyrikuna najas. Fala taqrabul masjidal haram. Eh? Apa itu? Fala yuqaribul masjidal haram. Nah? Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya urung-urung musyriknya najis. Nyankan najis. Hissi kan najis aini watanakun li Allah innamal musyrikuna najas hanya sanya urung-urung kafenya najis nian adalah najis maknawi ati najis maknawi najis i'tikad najis hati ji kana i'tikad ji hana beriman kepada Allah hana beriman kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keibarah dengan najis selama ayatnya kepada urung kafe. Urung kafe najis ke? Membakkan urung kafe najis pun minta yang salam. Dengan urung kafe pun payah rahjaro. Payah 3M. You know payah 3M. Gak berkata, you know kafe 3M. Kalau salam kau, kajak aju bayi rahjaro boleh kan? Kalau le urung lain umam pun najis lo gak rahjaro. Tapi yang kena protokol kesehatan, prokes, kagak lagi ya. Tanya minta mumat jaro ngurung kafe selama hana takalan jaronya naimat bui naimat ase walaupun taduga na tapi takalan hana nyan hana payah arah jaro ya, walaupun basah gede hai kafe bali arah jaro islam ngadanyo nyan tanyo na najis jaro hana i ayat beno innamal musyrikuna najas nyan najih maknawi ni najih hati ji itikuji najih kan badan ji najih. Ya seandainya jih kafenya najis hakiki, tentu kafe hanya tamu masjid. Tapi bak masa Rasulullah gebi tamu urung kafe dalam masjid. Semalama jih jaga kehormatan masjid, gebi tamu urung kafe dalam masjid. Ya, gebi le Rasulullah, ya. Ya, mbah. Jadi segede, ya. Nyan karena kekafirannya, gekenjih najis. Dan yang berlumuran dengan urung kafe adalah bud maksiat. Bud ingke kepada Allah. Getanyo urung imannyo menyelam maksiat menancit. Walaupun hana saban lagi najih kafe buno. Ha? Tapi mana ji kuto batin tanyo. Kuto hati tanyo. Kuto jiwa dan roh tanyo. Oleh karena perbuatan dosa yang hana ta taubat, tarke ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafil khabar anis sadiqil masduq dan terdapat dalam sebuah hadis as-sadiqil masduq dari Rasulullah as-sadiq al-masduq yang jujur dan yang benar dan dibenarkan ya. As-sadiq masduqnya yang gelar Nabi kita Nabi Muhammad sadiq masduq guanya jujur al-masduq dan dibenarkan diakui kejujurannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qal beliau bersabda idza kadzabal abdu tanahha anhul malakani min natni ma yakhruju min fih. Apabila berdustalah seorang hamba idza kadzabal abdu apabila berdusta seorang hamba nyebabahnya sumulit tiga dan tersumulit tanaha anhul malakani maka dua malaikat menjauh daripadanya geser malaikat
dua malaikat ya gesaya lihat dua malaikatnya berarti malaikat rakib atid yang maklumnya kan dua malaikat yang sajan tanya kan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ya tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh seseorang kecuali di sampingnya di sisinya raqibun atid ada malaikat raqibun atid yang sangat raqib yang sangat dekat atid dan yang sangat teliti raqib sangat dekat atid sangat teliti ada di hanya tinggal dalam catatan malaikatnya puyang gad puyang beruk hanya tinggal mata buah api hanya silap maksudnya raqibun atid hanya silap cukup akuntabel malaikatnya ya, cukup akuntabel cukup puikan bahasa jeno ha? Terpercayalah ha? Mbak mana hanya silap tapi watai urungnya pegat dosa itu mulut bergeser lihat siat pakan pakan geminah malaikat yang siat minnatni ma yakhruju min fih karena bau busuk yang keluar dari mulutnya nah jadi urung batai ge semulit engku nyan menyebab ketanyo biasa mendang ba malaikat be bro eh? Be bangke lah babah debit be gesel lah dia jadi yang mesti berkhabar urung babah be bangke ke be gesel dia mano malaikat mai minta cium ko roh ana beda ci semulit dengan ana semulit ci cium sambah ci biasa kameng baru baju si kameng kan sama anji ya ya ba. Tapi bak malaikat ya nah mana di segera tak semulit jadi kan mengamang ada tak semulit jangan pulang dengan hape banyak kan ya assalamualaikum salam pak posisi di masjid ya masjid padahal gede bak gede kupi di ya kan ya di masjid ya kan ya mana yang le umi rumah padron ba nai perla no padahal kau ulang sa gede ya kan le ho ho buku aja kau ulang sa apa kenapa ya perla dengan wak wak no ya kan ya kan sulit ada sulit dengan WA dengan SMS dengan WA bala pak posisi ba nah dalam kawasan padahal ipa Jerman ni dalam kawasan jadi jangan budayakan berbohong walaupun bohong itu sudah jadi makanan sehari-hari alahnya kebiasa. Hanya biasa babun hana betul. Ya. Jujur saja. Karena hana boleh semulit. Kecuali muzarat tanya urung ya apoh tanya. Urung ya apoh tanya mi hana tak semulit. Mati ada. Ada pun ikan ada. Nyanyi tak tulis. Pak Rona. Nah, lo ngedi Medan. Pada empat kampung dia lega nah. Biar setak tanya biar rumah. Ha, nyala eh. Nyala sebab. Baik. Jadi menya cuma dosa semulitnya mendang gesai malaikat karena be bangkil lam babah cuba bayangkanlah menya dosa-dosa yang lain. Cuba bayangkan menya dosa-dosa yang lain. Ha? Dosa mujudi, dosa muzina, dosa pajuh riba, ha? Dosa tinggal semayang, dosa durhaka ke muaku tu, durhaka ke gure tu, dosa kacok hak gop dan sebagainya, ya. Cuba bayangkan kibam kep badan tanya moyo. Eh? Walaupun tak semprot minyak wangi pada badan gede, tapi bak malaikat ya, eh, sebalik aja. Mana aja sebalik aja, uru yang dalam ibadah walaupun kep bak manusia, igese manusia, tapi geputo malaikat, galak ke malaikat. Tuh contoh, kena hadis. Wal ladzi nafsi biadihi la khalufu famis saim atyabu indallah min rihil misk demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya ada dalam kekuasaannya gemu sumpah Rasulullah sungguh berubah bau mulutnya orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi dalam syurga. Minyak kasturi dalam syurga hana lawan harum tapi bekem babah urung puasa yang lebih harum di sisi Allah. Sebaliknya menangke menyebab manusia menyatanya puasa kan menung-menung dia berhaba. Pulang kapoh kapoh pul water.
Ya, nyaka poh pu watunya kam lai bujarak bacuhai. Ha, pu pegah ju pu. Ya. Ya, ba. Tapi beda de pulih danyo. Ipuji oh le manusia, geputo le malaikat. Nyam babah yang malaikat du sapak nama du. Ha, gak cum-cum kena wak galak ke. Ha, ba. Ya. Ha, itu dia. Dan hana mecih puasa Ramadan. Puasa sunat menanjit. Ya, ba. Ya. Get. Nyan salah saboh yang gepegah keistimewaan bulan puasa, keistimewaan puasa yang geberi kepada umat Nabi Muhammad, hana geberi kepada umat yang lain. Salah saboh yang kenya. Bekep babah lebih harum daripada be wangi syur, be wangi syurga. Lambat tak aja jumpa. yang ke kalian le. Bunyo kita payah jojo ke nya deke nak deke le jo. Ya, buka. Fa kaifa yasluhu hadzal lisan li dzikrillah azza wa jalla? Bagaimana mungkin orang yang seperti itu yang berlumur dengan najis tadi, najis maknawi bunyo, ya? Dalam rohnya, dalam hatinya, kalbunya, dalam jiwanya, dia yadhkuru li zikrillah azza wa jalla, menjadi ahli zikir, urunya zikir sabi daiman bi zikrillah, kekalam zikir kepada Allah, ya. Adzakirin Allah katira wa dzakira, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, dipuji oleh Allah dalam Quran, adzakirin Allah katiran wa dzakirat, ahli zikir laki-laki dan ahli zikir perempuan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang dia berzikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, bahkan ketika berbaring. Dipuji oleh Allah ahli zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Belalah zikir. Hah? Belalah zikir. Hah? Dzikran katsira, tanpa batas, di mana saja, kapan saja. Bahkan menyeluruh semayang, lebih dalam ketekankan untuk berzikir di semayang. Faiza qadaitumus salah, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Faiza tma'natum faqimus salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fa idza qadaitumus shalah, kalau kamu sudah selesai sembahyang, fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah, qiyaman, walaupun sambil berdiri sekalipun, wa qu'udan, nawate jitadu, hanawate te makarat, siradang berzikir, siratubi berzikir, kana makarat anyonyo, pakai preh le motor mamaji, siraja berzikir, lalam motor berzikir. Ana mecih taduk hino lam semayang, lam apa? Lam masjid. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Bahkan kalau kamu berbaring pun karena kamu lelah, sira berbaring pun berzikir. Dan seterusnya. Kenapa? Karena itulah ya, al wasilah, sarana untuk tanya putau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk tanya takut kepada Allah harus nasarana. Mihan nasarana yang hasil. Ya ayuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah sarana. Carilah sarana untuk takut kepada Allah, wasilah. Pota wasilahnya yang ke ibadah-ibadah yang wasilah. Ya. Wasilah untuk tongan Allah. Tidak mungkin orang tongan Allah hanya pegah. Long ya ke Allah. Long ya ke Allah. Long ya ke Allah. Ya, tapi sarananya apa? Andalan kamu apa? Yang tak andalkan pun tak andalkan. Maka dikali Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Kalau kamu mau takut kepada Allah, mau dekat kepada Allah, carilah al-wasilah. Ibadah-ibadah tanyanya nyakin jika wasilah.
Makanya benar ibadah yang rutin, yang terpubut sampai ibadah. Zikir tertentu atau ibadah tertentu yang tak pun lazim roh dia ju. Walaupun hanya tak pun wajib, tapi paling kurang tak jaga. Karena bahasa bos saat singa, wate susah tanya, wate bermasalah tanya, yang kehnya yang tolong tanya. Lon urian nasihat li Allahumma firhu li abi lon. Nasihat abi. Benar amalan khusus nak bagi abi. Apa mentang? Amalan tetap, amalan sunat yang kait tetap. Bahkan karena amalannya tinggal akan terus. Wadai getanya lam masalah akan terus hitulung tanya bagi abi. Pu yang jika amalan yang mesti terserah. Hey, amalan sunat ke lon? Wa amalun khairun kasirun wa qalilun fa'iluh. Amalan sunnah banyak sekali. Wa qalilun fa'iluh. Yang sedikit orang yang malah mengamalkannya. Yang did urung yang pubut. Jadi di antara amalan sunnah yang lenyo tunggu. Benar andalan tanya. Benar al-wasilah tanya kepada Allah. Wajahidu fi sabilih. Berjihadlah kamu di jalan Allah. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat. Get lu tu rasa nyo sebagai materi mbak malamnyo, mudah-mudahan bermanfaat dan selanjutnya lu serahkan kepada moderator. Hadirin sidang jamaah pengajian Tastafi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita nyo sama-sama kali kita dengar materi yang telah disampaikan oleh gure kita nyo bersama yaitu Syekh Muhajir. Untuk selanjutnya kami persilakan pada jamaah untuk bertanya baik secara langsung maupun melalui SMS. SMS 0852 60 99 59 23, 0852 60 99 59 23, atau yang bertanya langsung dipersilakan. Nah yang tanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacun, kamu tanya penjelasan tentang cara bertobat baik dosa rayu maupun dosa ubud. Atas penjelasan kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Cara bertobat. Ya. Secara umum ada 3 syarat taubat. Yang kenyanyi ke cara aju. Ya. Syarat pertobat yang secara umum leh. Yang pertama yaitu an-nadamah, penyesalan dalam hati. Karena pernah lihat Rasulullah sebuah hadis, at-taubah an-nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Jadi menyahanatilah dalam hati but dosa yang kalau tak pubut, nyan kalau taubat. Benar menyesal memang lama mati nanya dan hanya tak pegat-pegat dan hanya tak pelemah bago roh tu yang depu betul-betul telah buhana betul-betul menyesal buhana nyan hanya roh tu yang rasakan telah ya anadamnya nyan syarat pun nyan renyin pun nyai le ya. Yang kedua selanjutnya menyesal al iqla aniz dzunub wal maasi, dia mencabut diri dari perbuatan dosa dan maksiat itu. Dia mencabut diri. Mia selamanya gunya tukang main ahli main bate, nyo hanali ke ahli apa? Berzikir. Bate cik mah bate ubu-ubu nah. Bate ratib. Bukan bate petak aja nah. Bate E6-nya, E kambing, E lemo ya. Hanali E-E-nya. Nyo kat ibadah zikir ganto bate, bate bulat-bulat. Nya kena ikhlas kan. Ada perubahan sikap. Pergantian performance. Mubah sikap, mubah aja penampilan. Ya, itu yang kedua. Ya benar, karena diawali dengan nadam mano, nang rasa menyesal. Kagesut drog daripada maksiatnya. Yang kedua, al-azam. Allah ya'uda ilaiha abada. Dia berjanji, bertekad bulat dalam hati, tidak mau kembali lagi kepada perbuatan itu. Walaupun nanti juga mungkin dia silap, terkembali lagi. Itu silap dia. Tapi, lam azam hanli.
namanya manusia sudah pun tersilap, dia tobat lagi. Tapi yang jelas baurannya hanli, memang betul-betul hanli, kan hanli sekedar untuk main-main cancubin dengan Allah kan, memang betul-betul. Mam yang de narun tanyang mia loh bubuk lah, tobatlah. Tobatlah. Tubu ila Allah walau mi'ah marrah fi kulli yawm. Tobatlah kepada Allah, tobatlah kepada Allah walaupun 100 kali dalam satu hari. Walaupun sertuh ke dalam surat yang tergelincir, sampai-sampai tobat. Jadi asana pupuk dosa, tobat aja. Ini yang ketiga. Nah, termasuklah dalam hal ini kita berjanji ini, dijelaskan oleh para ulama-ulama fiqah, ya, harus dia menggantikan segala kewajiban-kewajibannya, baik dengan manusia maupun dengan Allah. Di antaranya adalah, kalau dia ada tinggal sholat, dia segerakan qadha salat yang tinggal. Kalau dia ada tinggal puasa wajib, dia segerakan qadha puasa wajib yang tinggal. Kalau dia ada hutang dengan manusia, dia segerakan membayar hutang-hutangnya dengan manusia. Kalau belum sanggup, dia minta tangguh, dia minta tempo, tidak lari daripada orang yang dia berhutang tersebut. Kalau hutang dalam bentuk fisik, laki maah, tak pernah tapoh gop, tak pernah tatampa gop, tak pernah takueh gop, laki maah, laki hale. Ya, mbak. Ya, jadi biar segan-segan nanyo, tak anggapnya perbuatan yang remeh mentah. Ya, remeh mentah. Ya. Ya, mana? Baik, kami persilakan kepada penanya yang lain. Nah, yang temannya ngundang. Mendua drode ndang kubak saki oleh. Nah, yang baik secara langsung bejit atau melalui SMS yang kali lon sampaikan sanyo. Menyohan ali yang kemanyong hadirin sidang jamaah pengajian tasdafi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketanyo padai manteng ehno pengajian pada malam yang berbahagianyo. Terima kasih kamu ucapkan kepada gure beserta rombongan. Mudah-mudahan dalam doa ba Allah Subhanahu wa taala beliau bersehat sabi berpanjang umur. Kiban truk selamat kena jabak tanya untuk ya isi pengajian menancit gua kedi truk rumah bersapat dengan keluarga. Tas segala kekurangan kamu laki maaf billahi taufil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati pengajian malamnya doa yang laki kesediaan Pak Syekh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna 'uluman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aftah lana li auladina futuhal 'arifin wa nawwir qulubana ya rabbal alamin. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سامع الصوت احفظنا من الآفات والعاهات والعقوبات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء وعلى السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم.